Tim gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Singkawang, BNNK, Dinas Perhubungan dan Jasara Harja menemukan dua sopir bus yang terindikasi menggunakan narkoba usai dilakukan tes urin. Keduanya merupakan sopir angkutan lintas kabupaten kota yang terindikasi menggunakan metamfetamin atau sabu. Keduanya kemudian diamankan oleh BNN Kota Singkawang guna dilakukan asesmen. Keduanya juga dilarang berkendara selama menjalani masa asesmen. Kami juga melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan kegiatan lainnya pengamanan-pengamanan, tempat ibadah di gereja, kemudian juga jalur-jalur rawan kecelakaan, rawan kemacetan sudah kami siapkan personil dan sudah ada 5 pospan dan 5 posyandu yang berdiri di Polres Singkawang. Di tahun baru juga kita sudah menyiapkan pengamanan untuk tempat-tempat rekreasi. Kami himbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, utamakan keselamatan saat berlalu lintas di jalan raya. Pemeriksaan tadi sopir bis jurusan Sambas Pontianak ada dua orang terindikasi menggunakan amfetamin atau sabu. Salah satunya yaitu warga Senggiring, Lompawa, dan satu lagi dari Semparuk, Sambas. Jadi setelah nanti yang bersangkutan dinyatakan positif, mereka akan dibawa ke BNN Singkawang untuk selanjutnya dilakukan asesmen. Pemeriksaan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini menjadi penting untuk menghindari kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengendaranya. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang.